Wakil Wali Kota Jambi hadiri kegiatan daycare dan sekolah lansia tangguh di Yayasan Santra Al-Yatama. Kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan untuk para lansia. Kamis 31 Agustus 2023, Wakil Wali Kota Jambi hadiri kegiatan daycare dan sekolah lansia tangguh di Yayasan Santra Al-Yatama. Dalam kegiatan tersebut turut juga dihadiri para Forkopimda. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk mewujudkan lansia yang tangguh, dikarenakan kegiatan ini juga dinilai memiliki banyak manfaat. Kegiatan ini dilakukan kepada perkumpulan lansia-lansia yang merupakan dari Kecamatan Pakung Jaya dan merupakan kegiatan perdana yang dilakukan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.